Sekarang ni orang kata di Puchong ni dah lama sebenarnya tak berlaku banjir, terutama dalam kawasan-kawasan kampung ni. Cuma dululah tahun 1980-an di Kampung Seri Aman saja, tetapi sekarang ni dah merebak sampai ke kawasan kampung seluruh di Puchong ni. Bermula daripada 18 hari bulan itu dengan tak disangka-sangka air begitu deras sekali masuk dalam kawasan-kawasan rumah sehingga ada di antaranya sampai ke Paras Bumbung. Yang terlibat kawasan sini saja ya. Kalau tak silap dalam kiraan tu dekat dekat 3,000 unit rumah juga seluruh kampung yang terlibat. Itu yang, tapi alhamdulillah orang kata dengan keprihatinan yang amat berhormat, PM pun baru-baru ni dia turun ke kawasan kita untuk ziarah masa-masa banjir. Kemudian ialah beberapa orang menteri, menteri wilayah, menteri KKL Dabadi untuk that. Dan yang lain-lain ada turun lah. Dan alhamdulillah NGO-NGO juga turun. Kita ada pusat bantuan banjir ini pun banyak juga yang telah ditubuhkan. Tapi dan kita bersyukur pula pada hari ini Setiausaha Agong sendiri, UMNO kita turun dengan membawa begitu bantuan dan begitu ramah mesra pula turun ke orang kata menyantuni masa-masa banjir. Dan amat berterima kasih lah ya, yang tidak terhingga bagi pihak orang kata UMNO bahagian Puchong ni lah ya, dengan orang kata kehadiran yang saya anggap bahawa bukan saja pemimpin ya, yang boleh orang kata, tetapi sahabat, sebagai sahabat karib lah yang begitu lama. Bagaimana peranan UMNO bahagian dalam membantu masa-masa banjir? Ya, kita ada menubuhkan, kita panggil war room kita ya, yang berpusat di setakat yang sekarang ni ada dua tempat. Satu di sini, ini Balai Raya ni, di Kampung Tengah ni, dan satu lagi di Jalan Jurutera, di rumah Setiausaha UMNO bahagian sendiri. Jadi kita mana-mana bantuan yang melalui kita semua kita letak di situ, lepas tu kita salurkan kepada semua pusat daerah mengundi. Kita kata di sini pusat daerah mengundi, di sini pusat daerah mengundi Batu 13. Macam hari ini kita letak di rumah ketua pusat daerah mengundi. Jadi nanti dia akan berbincang dengan ketua-ketua UMNO cawangan, sebab yang terkesan kat sini ada 18 cawangan UMNO yang terkesan. Jadi dia akan berbincang dan mengagihkan yang terbaiklah dalam kawasan masing-masing. Itu peranan kita. Dan kita juga menubuhkan pusat apa ni, membantu mereka-mereka yang terkesan yang tidak tinggal di PPS, macam isi borang, bantuan di kerajaan, kerajaan negeri, pusat zakat macam tu. Jadi alhamdulillah di sini saja ni, di Balai Raya ni dah mendaftar lebih kurang 400 lebih orang dekat kawasan sini, yang Balai Raya ni, yang Balai Raya Kampung Tengah. Jadi nampak itulah peranan kita ya, dan alhamdulillah lah orang kata masih dapat sambutan lah di kalangan masyarakat. Ini menunjukkan bahawa UMNO prihatin kepada rakyat kekal untuk membantu rakyat. Okey, itu memang tradisi kita, dengan apa segala rintangan, cabaran, ujian pun memang ini yang daripada dulu yang kita buat. Malah sekarang ini nampaknya dengan keinsafan dan kesedaran orang kata yang berlaku ni ya, terutama di Negeri Selangor ni, Dato' Ahmad Mazlan ni. Yalah, kalau saya dapat info-info terkini itu nampak macam ada sinar lah, itu je. Nak kata apa, tidaklah, tetapi seolah-olah macam ada sinar lah, insyaAllah, mudah-mudahan.